sekarang kita akan percepat agar masyarakat bisa jalan. Pertama pakai jembatan Beli, kedua sudah kita anggarkan 17 butuhnya 18, kecil lah 1 miliar biar digenepi sama anda ya Pak Wai ya, dari kabupaten, kita akan bantu dari provinsi. Tapi prinsipnya begini, setiap kondisi darurat seperti ini kita berharap semua langsung gotong royong membuat ya jembatan darurat, tindakan-tindakan darurat agar masyarakat bisa melewati fungsi-fungsi itu dengan baik. Intinya kita butuh bantuan dari pemerintah kabupaten khususnya untuk melakukan itu. Segera koordinasikan, ambil tindakan yang cepat untuk itu. Kita terima kasih kemarin sudah dibuatkan dana alternatif, tapi hanya untuk kondisi air yang kering. Tapi begitu hujan lagi ya sudah, dahadal meneh, nggak bisa. Dibuatan jembatan kemarin karena sudah musim hujan, nggak kuat nahan ya, nggak bisa. Maka kita mesti hitung betul secara engineering, pakai ilmu pengetahuan civil work yang bisa dikerjakan. Nah kita mesti melakukan tindakan cepat. Nah ini kita coba bereskan minimal dengan Beli lah. Kalau lah selama ini guru tadi jalan kaki naik, mungkin dia akan bisa naik motor gitu ya. Atau mungkin kalau jalan pun lebih nyaman. Maka tindakannya seperti itu. Saya melihat mengapresiasi dengan apa luar biasa semangat mereka. Mudah-mudahan nanti segera selesai urusan administrasinya dengan kita, dengan Bapeda. Segera saya tanda tangani, maka nanti saya prioritaskan aja. Mungkin Pak Pras, dengan bantuan-bantuan keuangan sifatnya prioritas kita kelompokkan jadi satu. Agar kita mungkin di SK-nya bisa dipisah-pisah begitu, sehingga ini bisa dilakukan secepatnya gitu. Ya nanti saya titip lelangnya titip, agar tidak ada yang main, tidak ada yang nakal ya, integritas dijaga, dipeloroti mas. Urusan panas yang korupsi urusan ini, urusan ini biar. Tapi mulai masuk musim hujan. Sungainya mulai besar ya, bisa kena tanah kecil. Tanya? Kecil di sini. Terus tiap hari lewat sana. Lewat sana, lewat tangga yang tinggi itu Pak. Oh lewat tangga. Jangan sampai terlalu lama. Jangan sampai terlalu lama sehingga masyarakat tidak bisa melewati ini dengan baik. Nanti kalau tidak kuat kita carikan upaya penanggulangan. Gotong royong.